Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Di sini di DLS 2021 ini gue bakal ngebagiin link tentang jersey terbaru Chelsea yang unik, bisa dibilang unik ya guys. Dan untuk penggemar dan fans berat Chelsea sangat tepat sekali untuk menonton video ini, karena di video kali ini kita akan memberikan link-link yang sangat kredibel dan 100% bisa dipercaya dan bekerja. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, mohon dukungan untuk video ini, jangan lupa like dan subscribe agar saya tetap membagikan link-link yang sangat bermanfaat untuk kalian-kalian semua, dan saya juga tetap berkarya dengan channel-channel terbaru saya. Oke, kita ke tahap selanjutnya, nggak pakai lama, langsung saja kita ke sebelah pengaturan setting. Jadi di sini kita sudah ada logo Chelsea dan jersey Chelsea di DLS 2021 terbaru. Saya sudah menggunakan logo Chelsea dan jersey Chelsea. Langsung saja saya berikan contoh untuk gimana sih cara menggunakan URL dengan baik dan benar. Klik edit kit. Langsung saja di sini sudah jersey Chelsea ya guys. Kita ulang lagi dan kita restart. Klik custom. Bagi yang belum bisa buka custom, kumpulin koin dulu, atau ada kumpulin diamond dulu untuk membuka fitur custom untuk membeli atau menggunakan kit URL. Langsung saja kita klik yes. Balik lagi guys ke custom DLS. Dulu custom DLS saya seperti ini karena saya menginginkan suasana baru menggunakan jersey terbaru Chelsea. Jadi saya bagikan link ini semua ke kalian agar kita bisa menikmati bermain DLS bersama dengan menggunakan jersey Chelsea. Oke, langsung saja ke custom. Linknya sudah saya siapkan. Bagi kalian yang ingin mengcopy paste link, tidak perlu masuk browser, cukup baca deskripsi. Di situ ada semua link dari jersey home, jersey away, jersey third atau jersey ketiga sampai GK, goalkeeper jersey, serta link untuk logo Chelsea. Kita copy paste saja, tempel. Oke, nggak pakai lama, kita konfirmasi, tidak membutuhkan waktu lama, dia akan sukses. Nah, sukses, link 100% bekerja, tidak KW-KW dan tidak kaleng-kaleng ya guys, tidak nipu-nipu. Jadi nggak perlu ke browser, cukup copy paste di deskripsi saja. Nah, ini untuk jersey home, ini jersey away, jersey third, ini goalkeeper. Ini kalau untuk logo sendiri itu kita cukup klik logonya aja, kita custom dan kita paste linknya. Oke guys, begitu saja video kali ini. Untuk kalian yang ingin jersey tim kesayangannya bisa ada di DLS 2021 kalian, cukup klik komen, saya akan membagikan link tersebut dan dijamin link itu akan bekerja, tidak perlu masuk-masuk ke browser lagi ya guys, cukup komen saja. Terima kasih dan sampai jumpa.